Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin ada unggahan terbaru nih dari Instagramnya Ayah Kejora. Ayah Kejora mengunggah postingan ketika di Cianjur Pamoyanan kemarin ya. Kemudian ada sebuah kalimat caption dari Ayah, Wilu Jeng Siang. Kemudian dikomentari oleh A. Beni Mulyana Sopian, aduh ini si Ayah fotonya lagi dengdek ya katanya nih. Semoga sehat walafiat terus buat Ayah Kejora, Wilu Jeng Siang. Oke ya buat Ayah. Kemudian untuk kabar berikutnya, ada kabar nih dari L2W mengenai perolehan sementara untuk Lesti Kejora di SCTV Music Award 2023. Untuk kategori penyanyi dangdut paling ngetop, Lesti Kejora unggul dari Avan dengan total vote 788.602 vote, sementara Avan 500.617 vote. Bunda Lesti Kejora turun ya, tapi tetap unggul. Kemudian untuk kategori lagu dangdut paling ngetop, alhamdulillah Bunda Lesti Kejora di atas Rara nih, masih unggul ya, 466.793 vote. Untuk Rara 350.608 vote. Alhamdulillah masih unggul di kategori lagu dangdut paling ngetop. Kemudian untuk kategori video klip paling ngetop, ini tipis banget bedanya dengan Leodra, tapi masih unggul ya Bunda Lesti dengan total vote 218.345 vote, sementara Leodra 159.986 vote. Ayo kita dukung terus ya. Ini perolehan sementara like Instagram di SCTV Music Award. Lesti masih unggul sementara, tapi jangan jumawa dulu. Siapa tahu lawan saling SMS dan vote di APK video. Jadi jangan lengah ya, terus SMS. Dan di Musik SCTV Award akan ada Lesti Kejora ya. Mudah-mudahan bisa datang dan borong piala. Amin ya robbal alamin. Bunda Lesti Kejora dipastikan akan jadi bintang tamu di SCTV Music Award 2023 pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV. Dan Bunda Lesti Kejora akan tampil bersama Happy Asmara dan Ayu Ting Ting ya. Kemudian juga akan duet bersama Tiara Andini. Mudah-mudahan Bunda Lesti datang ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kabar selanjutnya, ada unggahan terbaru nih dari TikTok soal Bunda Lesti Kejora. Ini sisa semalam ya, ternyata viral di TikTok. Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar lagi belanja mobil mainan Tamiya nih para sahabat. Wah wah, akhirnya jadi juga nih bakal beli sirkuit baru ya. Abang L pastinya senang banget. Di sini juga ada para fans yang benar-benar ketemu langsung sama Leslar saat Leslar belanja mobil Tamiya nih para sahabat. Dan ada juga yang kecewa karena tidak ketemu dengan Leslar, padahal tempat Leslar dengan tempat suaminya bekerja nih para fans deket banget katanya nih, tapi nggak ketemu Leslar. Ada yang kecewa dan ada juga yang bahagia
bisa ketemu dan foto bareng langsung bersama Leslar. Diunggah di akun Instagramnya Bang Adiska ini, Masya Allah Bunda Lesti Kejora lagi belanja mobil Tamiya ya. Senang banget katanya bisa bertemu Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar nih para sahabat ya, Masya Allah. Mimpi apa aku semalam bisa ketemu Leslar. Dan akhirnya yang diimpi-impikan ketemu Leslar ternyata kejadian juga atau kesampaian juga nih. Pas Leslar beli mobil mainan Tamiya, ternyata ketemu langsung ya. Ada komentar dari Endang Sutisna, Masya Allah bahagianya melihat pasangan Leslar bahagia terus kalian sampai jannahnya Allah. Kemudian senang banget nih yang udah ketemu Leslar langsung ya. Mudah-mudahan kita juga bisa ketemu Leslar dimanapun itu. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, Alhamdulillah ya Allah bisa ketemu Abang L, bahagia sekali. Dan pastinya Abang L cakep banget, Bunda Lesti Kejora cantik mungil ya. Aduh, seneng banget bisa ketemu Leslar dan Papa Bilar ganteng banget. Tuh kan aslinya tuh cantik banget dan ganteng banget nih. Dan taunya dari TikTok ada juga yang bilang katanya, aduh itu tempat kerja suami aku di resto depanan ya, dengan toko mainan yang dibeli oleh Leslar. Ini toko mainan, pas Leslar beli mobil Tamiya mainan itu pas banget katanya suaminya kerja di resto deket mobil mainan tersebut guys. Langsung di WA katanya nih suaminya, Masya Allah ada Leslar loh di sana tapi nggak ketemu. Aduh, yang sabar deh mbak ya. Kemudian ada juga yang bilang, mimpi apa semalam bisa ketemu sama Lesti dan Bilar. Aslinya cantik banget. Ya Allah, mana cantik, harum katanya nih ya. Masya Allah, senang banget. Artinya Leslar ini banyak banget para fans yang bisa foto langsung dengan Leslar. Tapi ada juga yang kecewa katanya nggak ketemu ya. Kemudian untuk kabar berikutnya nih para sahabat, ada unggahan dari Bang Adiskay. Bang Adiskay ini adalah sahabat Rizky Bilar dari dulu ya, dari sebelum Leslar seperti ini, dari merintis dulu kakak Rizky Bilar ini sahabatan dengan Bang Adiskay dan Bang Rico. So far nih aku masih merasa dan juga berpikir ya, Adi dan Rico adalah sahabat yang paling tulus buat Bilar. Dan banyak banget doa untuk Leslar, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dalam rezekinya, amin. Seperti yang pernah Bilar bilang ya, seburuk-buruknya manusia pasti ada sisi baiknya, begitupun sebaliknya. Dan sahabat-sahabat Bilar kayak Bang Adiskay, Haris, Rico, di luar kekurangan mereka tapi mereka yang gak ikut memojokkan Bilar. Pas kasus kemarin mereka emang sahabat yang luar biasa ya, yang selalu ada buat Leslar. Dari merintis dulu nih Leslar, Rizky Bilar sahabat dengan Bang Adiskay, Bang Haris Priza dan Bang Rico. Dan ini emang salut ya buat mereka selalu mensupport dan mendukung Rizky Bilar. Kemudian juga banyak doa dari para fans Leslar, mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan ya buat Leslar, amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.